Inggih didani sareng sami para pecinta seni Sani Wangeang Titiang. Sudurung acara puniki jagi kekawitin Lugerayang Titiang Nyobiahang Indik Tata Tertib Uger-Uger ritatkala acara puniki jagi kemargian. Inggih punika peserta pendamping dan penonton wajib menjaga kebersihan, keasrian dan kenyamanan taman budaya khususnya di seputar lokasi pertunjukan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak taman dan properti, serta tidak merokok baik rokok konvensional maupun elektrik. Penonton diharapkan memberikan dukungan atau apresiasi secara tertib dengan tidak berteriak, tidak membuat kegaduhan, dan tidak mengganggu jalannya pertunjukan. Penonton hanya diperkenankan mengambil foto atau dokumentasi dari tempat masing-masing dengan posisi duduk tanpa menyalakan flash. Penonton diharapkan tidak berlalu lalang di atas panggung, di depan juri, di area backstage, di gerbang atau pintu masuk menuju panggung yang dapat menghalangi dan mengganggu jalannya pertunjukan. Inggih Ratu Idedani sareng sami sane Wangeang Titiang, duaning sampun penumaya galah, ngiring acara ring rehenane makin jagi kekawitin. Lugrayang kawitin titiang antuk ngaturang atur pangaksama panganjali, Om Swastiastu. Swasti prapta turang titiang majeng ring idedani sareng sami, sane sampun prasideng ngerauhin acara ring rehenane makin, puja pangastuti aturang titiang majeng ring ida sang yang widiwasa, riantukan sangkaning si asungkerta waronugraha ide, titiang asapuni ketaler, ida dani sarang sami praside nyarengin pesta kesenian Bali, kaping petang dasenem, warsa kalih tali petang likur. Pesta kesenian Bali inggih punika pidap-dap sani kemargiang nyabran warsa, sani memedalang budaya-budaya inggil, taler pinaka puncak-puncak budaya, kreativitas keragaman, miwah pinaka ekspresi keluwihan krama Bali ini, taler budaya ring sejebak Nusantara. Ring warsani mangkin acara pesta kesenian Bali puniki, meunteng jana kerti, para meguna wikrama, harkat martabat manusia unggul. Ngemargiang makudang-kudang acara silih sinunggil nyane, inggih punika utsawa utawi parade. Selantur nyane ledangan acara puniki jagi entertit yang antuk bahasa Indonesia. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada para pengamat seni, tim kurator dan pecinta seni PKB ke-46 tahun 2024 yang hadir pada sore hari ini. Dan hadirin yang berbahagia, acara pada sore hari ini diawali dengan penyerahan piagam penghargaan oleh panitia penyelenggara kepada perwakilan Sekel. Untuk itu kami silakan menuju tempat yang telah ditentukan. Tuh, ini topi barang. Terima kasih, kami silakan untuk dapat kembali ke tempat. Dan Bapak Ibu hadirin para pecinta seni yang berbahagia, tanpa berlama-lama lagi marilah kita saksikan bersama utsawa atau parade ngelawang Sekegong Mekarsari, Banjar Kangin Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan sebagai duta Kota Denpasar dengan mempersembahkan taksurari. Taksu merupakan spirit yang mempunyai kekuatan secara spiritual dan membuat orang yang melakukan menjadi lebih seken atau serius, saja atau dilakukan dengan sebenarnya, santap atau yakin dan percaya, bisa mempunyai kemampuan, nawang atau mengetahui, dan dadi atau dapat dilakukan. Secara turun-temurun bernafaskan ajaran agama Hindu dan Rare, sebutan untuk anak-anak kecil di Bali yang selalu mendapat perlindungan dari Sang Hyang Kumara atau dari lontar Sang Hyang Mahajnana. Penggambaran suasana ngelawang sebagai permainan tradisional aktivitas anak-anak dari Banjar Kangin yang mayoritas anak petani pada saat itu kurang lebih dua abad yang lalu.
Anak-anak yang sering bermain menduplikasikan apa yang dilihat pada saat ide bentara memanjer, ditarikan kembali di tanah lapang tukat penyampuhan panjer dengan berkreasi dari bahan-bahan alam yang didapatkan, sehingga tatanan pagelaran yang disajikan menyerupai pertunjukan aslinya, sampai akhirnya benar-benar terjadi trans atau kerauhan ketaksu. Orang tua dan pengelingsir yang mengetahui kejadian tersebut menyampaikan ke pemangku barong atau Ratu Ayu. Pemangku dan para pengelingsir memutuskan dengan petunjuk Niskala untuk memberikan ruang langsung. Anak-anak tersebut ikut terlibat dan belajar dari sejak dini, mengetahui pakem gerak tari dan tabuh yang benar, sampai mereka benar-benar terlibat dalam mepajar sebagai suatu aktivitas seni yang melibatkan beberapa jenis tarian seperti tari barongket, sandaran atau telek, jauh, serta tari rangde dan rarung, seperti yang terdapat di Banjarkangin, Desa Adat Panjer. Hal ini sebagai salah satu wujud jana kerti para mengguna wikrama, di mana memiliki makna harkat martabat manusia unggul yang telah kami wujudkan dengan terus melestarikan kesenian sakral secara turun-temurun, bergenerasi melalui kegiatan positif sampai saat ini di Sekegong Mekarsari, Banjarkangin, Desa Adat Panjer sebagai Duta Kota Denpasar. Koordinator Ngurah Krisnamurti, pembina tari Ngurah Krisnamurti, anak agung Ketut Arjana dan Nikadek Dwi Sapitri, penata tabuh I Gusti Agung Kresna Bayu Kepakisan, pembina tabuh Imade Agus Handiana, anak agung Agus Sukajaya dan anak agung Ari Haryana, penanggung jawab prajuru Banjarkangin Desa Adat Panjer. Dan hadirin, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, marilah kita saksikan bersama Utsawa Parade Ngelawang dari Sekegong Mekarsari Banjarkangin Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan sebagai Duta Kota Denpasar. Selamat menyaksikan. Oh, yeah.
Thank you.
Thank you.
kenyal kan. Nah jadi gini, kau ini ya cinta cuman kemarau-marau, gak salah dan jujur aja. Tegang kan tegang. Wan bayu wan. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hey, look at that.
Thank you.